8 tahun menjanda, Masayu Anastasia kini siap menikah lagi dan sudah kenalkan calon suami ke keluarga besarnya. Diketahui, sosok pesinetron kondang di Indonesia, Masayu Anastasia, lama tak terdengar kabarnya. Kini, Masayu Anastasia, yang berkarier di layar kaca sejak 2004 itu, membagikan kabar bahagia. Mantan istri Lembu Iworo Jati itu berencana menikah pasca 8 tahun menjanda. 8 tahun menjanda, Masayu Anastasia kini siap menikah lagi dan sudah kenalkan calon suami ke keluarga besarnya. Diketahui, sosok pesinetron kondang di Indonesia, Masayu Anastasia, lama tak terdengar kabarnya. Kini, Masayu Anastasia, yang berkarier di layar kaca sejak 2004 itu, membagikan kabar bahagia. Mantan istri Lembu Iworo Jati itu berencana menikah pasca 8 tahun menjanda. Masayu memang masih ogah mengungkap sosok pujaan hatinya itu. Meski demikian, hal itu otomatis menampik isu bahwa Masayu dikabarkan bakal rujuk dengan mantan suaminya. Masayu menyebut sudah mengenalkan pasangan barunya itu kepada sang anak, Samara Anaya Amandari serta keluarga besarnya. Kendati demikian, mantan istri Lembu Iworo Jati ini sama sekali tidak memberitahukan siapa sosok kekasih barunya. Ia bahkan tidak pernah mengunggah kebersamaan dengan lelaki yang sudah mencuri hatinya itu. Lantas apa alasan Masayu tak mau memberitahukan siapa lelaki spesial yang menjadi kekasih barunya? Ia mengaku tak mau masalah pribadinya jadi terganggu. Masayu Anastasia meminta kepada publik agar kekasih barunya itu adalah jodoh terbaiknya dari Allah, agar hubungannya bisa diberkahi.